السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Jadi hari ni kita sambung pelajaran kita daripada tengok sini lah. Qala al-Shaykh al-Sharih Muhammad al-Shirbini al-Khatib rahimahullahu ta'ala ثم قرن بالثناء على الله تعالى الثناء على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي بقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك سورة الشرح أي لا أذكر إلا وتذكر معي كما في صحيح ابن حبان ولقول الشافعي رضي الله تعالى عنه وقول الشافعي رضي الله تعالى عنه أحب أن يقدم المرء بين يدي خطبته أي بكسر الخاء بين يدي خطبته وكل أمر طلبه وغيرها حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإفراد الصلاة عن السلام مكروه كما قاله النووي في أذكاره وكذا عكسه ويحتمل أن المصنف أتى بها لفظا وأسقطها خطا ويخرج بذلك من الكراهة والصلاة من الله تعالى رحمة مقرونة بتعظيم ومن الملائكة استغفار ومن الآدميين أي ومن الجن تضرع ودعاء قاله الأزهري وغيره واختلف في وقت وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال أحدها كل صلاة واختاره الشافعي في التشهد الأخير منها والثاني في العمر مرة والثالث كلما ذكر واختاره الحليمي من الشافعية والطحاوي من الحنفية واللخمي من المالكية وابن بطة من الحنابلة والرابع في كل مجلس والخامس في أول كل دعاء وفي وسطه وفي آخره بقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوني كقده الراكب بل اجعلوني في أول كل دعاء وفي وسطه وفي آخره رواه الطبراني عن جابر Kemudian dia menyambungkan atau dia menghubungkan dia itu siapa itu Qarana, siapa yang Qarana ni kita dah baca sikit dulu Thumma Qarana, siapa yang Qarana itu yang menghubungkan itu iaitulah apa nama Asy-Syeikh Abi Syuja' Ini ialah dhamir mustatirun dhamir mustatir takdiruhu huwa ya'udu ila يعود إلى الشيخ المصنف الشيخ المصنف يعود الشيخ أبي شجاع
rahimahullahu ta'ala. Maksudnya selepas selesai pada Syekh Abu Syuja dan memuji Allah Ta'ala, maka dia menyambung dengan apa nama ni, dengan memuji ya, menyambung qurana bithana'i ala Allah bi qurana bithana'i ala Allah qurana athana'a ala nabiyihi Muhammad, dengan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula. Dia selesai memuji Allah Ta'ala, dia kata alhamdulillahi rabbil alamin dalam matan ya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi itu dia sambung eh, maknanya dia menghubungkan puji pada Allah Ta'ala dengan memuji pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulihi sallallahu sallallahu alaihi wasallam macam tadi. Kemudian masih dibaca apa nama ni? Wa sallallahu dengan apa nama ni wasallam, wasallam dia tidak sebut sini. Ha, dalam matan tidak ada. Yang adanya ialah wa sallallahu ala sayyidin. Tak ada wa sallallahu wasallama, tak ada. Ha, tetapi di sini Syekh Asy-Syarih dia menambahkan wasallam. Jadi ini ada sebab lah eh. Nanti kita jumpa di bawah itu. Menyatakan bahawa ifradu as-salatu anis salami makruhun. Kita apa nama ni, kita menyebut satu saja eh, sebut as-salah saja, tak sebut salam. Maka itu makruh, itu makruh. Itu akan dibicarakan nanti. Tadi kita bincang panjang dahulu tentang masalah sayyidina eh, tak sayyidina. Sama ada sayyidina itu kita tambahkan ketika membaca tahiyat ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu sayyidina. Dalam percakapan umum kita tersebut Nabi Muhammad, bila kita berselawat di luar daripada sembahyang pun Allahumma salli ala Muhammad, seperti dalam hadis ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kebanyakan mazhab Asy-Syafi'i di atas jalan apa nama ni Asy-Syeikh Izzuddin Abdussalam, yang diikut juga oleh Asy-Syeikh Zakaria Al-Ansari, pandangan bahawa sulukul adab eh, tariq sulukil adab adalah lebih utama, iaitu kita menambah sayyidin. Dan ada lagi jalan iaitu al-ittiba' ataupun al-imtithal eh, imtithal. Imtithal maknanya kita junjung perintah Rasulullah SAW. Bila orang tanya Nabi, sahabat tanya Nabi, bagaimana kami nak berselawat kepada engkau ya Rasulullah, maka Rasulullah mengajar dengan tidak menyebut sayyidina, Allahumma salli ala Muhammad eh, wa ala ali Muhammad, dan beberapa riwayat yang lain. Tak ada sayyidina di dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sampai kepada kita. Maka ditambah sayyidina itu kerana menghormati dan beradab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ditambah itu dia. Jadi pembahasan itu seperti dahululah ya. Pembahasan itu seperti dahulu, maka ditambah sayyidina itu pun boleh, dan tidak ditambah itu dipanggil tariqu al-ittiba' ataupun tariqu al-imtithal eh, tariqu al-imtithal. Maka di dalam sembahyang ya, sembahyang saya sebutkan dahulu, kita lebih suka dengan apa nama ni pandangan Syekh Mustafa Bugha hafizahullah taala, yang menyamai dengan mazhab Maliki. Itu di dalam sembahyang ya, Syekh Bugha dalam mazhab Syafi'i ni. Tapi dalam bahagian ni lebih bersetuju dengan pandangan ahli hadis, mengatakan lebih utama kita mengikut hadis di dalam sembahyang Allahumma salli ala Muhammad, ini tidak disebut sayyidin, tapi menambah sayyidina itu tidak apa nama ni tidak menyalahi, boleh juga menambah seperti perbincangan yang kita bincangkan di dalam pelajaran yang lepas. Baik. Okey. Kemudian di sini Syekh Musannif Asy-Syarih, Syekh Asy-Syarih, Syekh Muhammad Syirbini Al-Khatib,
dia menambah di sini wasallam, dia menambah. Nah, jadi itulah maknanya para ulama ini, kalau ada kekurangan maka mereka itu tidaklah sibuk menghentam, ada kekurangan, kadang-kadang adalah kesilapan, bukan kesilapan dengan sengaja. Kadang-kadang bukan kesilapan, kadang-kadang kerana pandangan berbeza. Jadi para ulama ini apabila mereka mengulas pandangan ulama yang lain, tidaklah mereka memburukkan ulama yang lain untuk menaikkan diri mereka, tetapi mereka itu saling memberi keuzuran, memberi keuzuran kepada orang yang tak boleh jawab. Kerana Abu Syuja sudah pun meninggal dunia, dan Syekh Al-Khatib masih ada lagi ketika umurnya lambat daripada Syekh Abu Syuja, Syekh Abu Syuja. Oleh kerana itu Abu Syuja tak ada untuk menjawab, maka ditolong jawab. Ini ditolong jawab dan ditolong tambah. Ditolong tambah oleh Syekh Al-Syadbini dengan menambah wasallama, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin nabiyyi. Jadi dia pakai sayyidina. Ini kebanyakan ulama mazhab Asy-Syafi'i, ulama mazhab Asy-Syafi'i menambah sayyidina, menambah sayyidina di hadapannya. Jadi tambah sayyidina ini, ada yang menyatakan, ada hadis yang la tusawwiduni, jangan engkau mensayyidinakan aku, jangan engkau sebut sayyidina tuan, mempertuankan aku, jangan. Jadi dibahas oleh para ulama, maka itu bukan hadis, itu bukan hadis. La asla lahu, tidak ada asal baginya. Jadi bukan hadis, kerana itu tidak betul menyatakan, tidak boleh menyatakan sayyidina di dalam nama-nama berselawat. Tidak boleh. Kita tidak betul. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyebut sayyidina ni ada juga dalam hadis yang sahih, iaitu ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku adalah merupakan sayyid, aku adalah merupakan penghulu kepada anak Adam. Wala fakhra, bukanlah aku kata ini kerana kesombongan, tetapi kerana kebenaran. Bukan aku bagi tahu ni kerana aku sombong, bagi tahu orang aku adalah penghulu, aku adalah tuan, aku adalah orang yang paling utama di kalangan anak Adam. Tetapi itulah yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, itulah hakikat yang sebenarnya, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan penghulu pada sekalian anak Adam. Maka disebut situ ana sayyidu, itu ana sayyidu waladi Adam wala fakhra, aku merupakan sayyid kepada keseluruhan anak Adam, bukanlah untuk berbangga, tetapi itulah yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ditambah ala sayyidina, sayyidina Muhammadin an-nabiyyi. Muhammad itu siapa? Muhammad itu an-nabi, dia adalah seorang nabi. Nah, ini kalau kita baca Muhammadinin nabi, Muhammadinin nabi ditambah nun kecil dalam mushaf yang lama, mushaf Al-Quran Al-Majid jelah. Tambah nun. Nah, jadi asalnya adalah Muhammadin asal. Jadi ada tanwin di situ. Muhammadin. Jadi tanwin ni maknanya ada huruf nun lah. Dibunyi huruf nun, yuntok, huruf nun itu tuntok wala tuktak, huruf nun itu tidak yuntok, sautun nun, bunyi huruf nun itu yuntok, disebut wala yuktak, tapi tidak ditulis, itu tanwin. Jadi ada Muhammadin ala sayyidina Muhammadin, nah itu nun ada situ. Kemudian nak sambung macam mana? Digerakkan huruf nun itu. Sayyidin, tanwin itu digerakkan. Apa asalnya bila kita baca Muhammadin, itu huruf nun mati. Itu tanwin. Yang nak sambung macam mana? Nun mati Muhammadin, lepas itu An-Nabi. Muhammadin, An-Nabi. Jadi tak boleh sambung. Itu berat. Jadi untuk meringankan dia, digerakkan huruf nun.
Huruf nun itu kat mana tu? Huruf nun apa nama ni di dalam tanwin itu. Itu yang dibaca dengan ala sayyidina Muhammadinin nabiyyi. Muhammadinin nabiyyi tujuannya untuk sambung. Kalau baca biasa sayyidina Muhammadin an-nabiyyi pun boleh juga. Nak baca sambung ala sayyidina Muhammadinin nabiyyi. Pasal apa? Pasal apa dia itu menyambungkan, menghubungkan selepas daripada memuji Allah Ta'ala, kemudian dia bersawak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Soalanlah begitu. Soalanlah begitu, maka dia kata liqaulihi ta'ala, sebabnya kerana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa rafa'na laka dhikrak. Surah Asy-Syarh alam nashrah laka sadrak ni ayat yang keempat, wa rafa'na laka, wa rafa'na laka dhikrak, rafa'na rafa'na laka dhikrak, dan kami angkatkan nama engkau ataupun sebutan engkau bagimu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu, sebutan namamu bagimu, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tinggikan, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala angkatkan sebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala muliakan, Allah Ta'ala sebut. Macam mana Allah Ta'ala tinggikan sebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sekiranya ai la udzkaru illa wa tudzkaru ma, iaitu sekira-kira tidaklah bahawa namaku itu disebut, nama Allah Ta'ala disebut, illa wa tudhkaru, melainkan nama engkau juga disebut bersama dengan namaku. Itu makna wa rafa'na laka dhikrak kama fi sahihi Ibn Hibban. Sebagaimana di dalam kitab sahih Ibn Hibban menyebutkan makna wa rafa'na laka dhikrak, makna Allah Ta'ala berfirman la udhkaru illa tudhkaru ma'i, maka tidaklah aku disebut melainkan disebut nama engkau itu bersama dengan namaku. Itulah ketinggian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila nama Allah Ta'ala disebut, maka bersama dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah matin apa nama ni musannif kita Syekh Abi Syuja', dia pun menggabungkanlah, menghubungkan puji Allah Ta'ala dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi sebab dia sambungkan puji, kemudian lepas pada puji Allah Ta'ala dia berselawat ni, apa lagi sebabnya? Wali qawli Syafi'i, kerana perkataan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah Ta'ala meredai bagi Imam Asy-Syafi'i. Jadi at-taraddi dia panggil, at-taraddi, kata radhiyallahu anhu. Boleh ke kata radhiyallahu anhu kepada selain daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, maka boleh. Boleh. Katakan pada selain daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun pada urufnya biasanya kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sebutkan radhiyallahu anhu, walaupun lain kita sebut rahimahullah. Tetapi boleh menyebut radhiyallahu ta'ala anhu, telah meredai Allah Ta'ala akannya. Bukan makna kita memberitahu itu. Itu maknanya doa. Itu maknanya doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meredai ke atasnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meredai ke atasnya. Itu dipanggil insya apa nama khabariyatu lafzan, insya'iyatu makna. Itu kita bahaskan panjang sebelum daripada ini. Okey, baik. Kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, uhibbu ay yuqaddim al-mar'u baina yaday khutbatihi ay bi kasri al-kha. Dia kata pekerjaan apa nama meminanglah, kalau khutbah itu berkhutbah. Bahawa aku suka bahawa seseorang itu apabila dia mendahulukan pinangan itu khitbah itu, wa kulli amrin, dan setiap urusan,
talabahu yang dia hendak mana-mana dia dia perlukan wa ghairiha dan selain daripada urusan itu, ada setiap urusan setiap urusan penting tu aku suka, kata dia. Aku suka bahawa seseorang itu mendahulukan hamdallahi, memuji Allah Ta'ala, wa thana'a alaihi, dan memuji juga ini hamdun dengan tanah ini dalam bahasa Melayu, kalau kita bahasa sama saja, hamdun dengan tanah makna puji. Dulu ni kita baca panjang, tanah dengan makna yang lebih umum sekali, hamdun dengan makna yang lebih khusus. Hamdullah wa thana'a alaihi wa salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga lah, sebenarnya dua sajalah, iaitu puji Allah Taala dan juga kemudian berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu Syekh Abi Syuja' dia pun muliakan dengan alhamdulillah. Selepas daripada alhamdulillah rabbil alamin, dia berselawat sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi al-ummi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Berselawat kerana dia ambil apa nama ni, wa rafa'na laka dhikra, dan hadis kursi itu la la udhkaru illa wa tudhkaru ma'i. Dan juga kata Imam Syafi'i, aku suka kalau bagi setiap penangan itu dan setiap perkara yang kita perlukan itu dan setiap urusan yang penting itu, kita mulakan seseorang itu, dia memulakan dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini pun ada hadis ni daripada berkait dengan selawat ini, hadis daripada Fadalah, apa nama dia, Fadalah ibn Ubay radhiyallahu anhu. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari dia tengok ada seorang berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma fili warhamni. Dia berdoa, maka Nabi menyatakan, ajilah hadha. Orang ini gaduh, dia kata gaduh bahasa penyembah, gaduh. Orang ini nak cepat sangat, jangan nak cepat begitu berdoa, jangan begitu berpanggil orang. Maka Nabi menyatakan, idha salla ahadukum fal yabda bihamdi rabbihi subhanah wa thana'i alaihi thumma yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'du bima syaa'a. Itu di dalam kitab Al-Adhkar dibahas. Itu hadis riwayat Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmizi, dan kata Imam At-Tirmizi, hadithun sahih, hadithun sahih. Bahawa Nabi kata, bila idza salla ahadukum, bila seorang daripada kalangan kamu hendak berdoa, maka fal yabda, adalah dia memulakan dengan bitahmidi rabbi, ya, bitahmidi rabbi subhanah, dengan memuji Tuhannya, maha suci Tuhannya, wa thana'a alaih, dan memuji juga, thana'a dengan alhamdu wa thana'a, memuji Allah Ta'ala, dan memuji Allah Ta'ala, thana'a alaih. Kemudian lepas pada itu, yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma, kemudian lepas daripada itu, thumma yada'u ba'du, kemudian dia berdoalah selepas itu, dengan dia berdoalah selepas itu, bima syaa, dengan apa yang dia kehendaki. Jadi itu di antara adab-adab berdoa, itu kita mulakan dulu dengan memuji Allah Ta'ala, berselawat kepada Nabi, kemudian barulah kita berdoa. Jadi ini pun dalam kitab pun begitu juga. Itu kata Imam Asy-Syafi'i, susunan itu seperti itu. Aku suka kalau jadi begitu. Jadi dia suka itu bukan suka saja-saja lah. Suka itu kerana ada hadis Nabi Muhammad SAW, ada hadis Nabi lah. Itu sebab dia suka itu. Okay. Kemudian wa ifradu salati ala salam makruhun kama qalahu an-nawawi fi adhkarih wa kadha aksuhu. Ifradu, ifrad maknanya buat asing, haji ifrad berasingan, itu berasingan, asingkan antara as-salatu dengan as-salam,
sebut apa nama ni selawat saja. Usalli saja, tak sebut wa usallim. Itu. Wassalatu sahaja, tak sebut wassalam ataupun perkara. Maka makruh sebagaimana kata Imam An-Nawawi di dalam kitab Adhkar. Nakada aksuhu, dan begitulah sebaliknya. Itulah sebaliknya. Sebaliknya sebut apa? Wa usallim saja, sebut salam saja. Wassalamu, tak sebut wassalatu. Begitu, terbalik. Sebut satu saja, tak sebut dua-dua. Maka makruh kata Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar. Tapi saya tengok Ibn Alan, dia menyatakan bahawa ramai yang kata Imam Nawawi sebut dalam adhkar atau makruh. Tapi sebenarnya bukan di dalam adhkar yang disebut makruh itu, di dalam syarah Muslim. Dalam syarah Muslim. Itu disebut di dalam kitab Al-Bujairimi. Syekh Al-Bujairimi. Hasyiah Al-Bujairimi Al-Khatib. Okey. Wa ayuhtaman. Jadi ni bila dah begitu, kita tengok kalau begitu maknanya Syekh Abu Syuja dia buat makruh. Maksudnya wasallallahu saja. Tak ada wasallama, tak ada wasallama. Ini mazhab Syafi'i. Ya? Tak ada wasallama. Maka buat makruh lah. Jadi ini dikatakan macam mana para ulama itu dia apa nama ni mencari jalan untuk apa nama ni tidak menghentam lah, kata mencari jalan untuk tengok macam mana membebaskan ulama itu daripada kesilapan, kalau kata kesilapan ataupun mungkin bukan kesilapan, begitu, mungkin bukan kesilapan. Macam mana kalau bukan kesilapan? Kalau kesilapan, kerana apa dia silap itu? Maka ni contoh wa yuhtaman anna al-musannifa ata biha lafzan wa asqataha khattan. Musannif ini Syekh Abu Syuja sudah pun membawanya at-tabi'a at-tabi'i wa sallallahu wa sallama at-tabi'i kalimati wa sallama wa sallallahu wa sallama disebut ni kata lafzan disebut wa asqataha khattan, tapi tulisan itu dia tak sebut. Itu makna bela lah tu, makna kerana tuan dia tak ada, jadi kita tak boleh nak tanya lah dia. Tuan dia dah tak ada, Syekh Khatib pun tak ada lah. Jadi masa tu Syekh Khatib ada lagi, Syekh Abu Syuja dah tak ada. Jadi tidaklah dia menghentam Syekh Abu Syuja untuk menaikkan namanya, tidak. Tapi dia membela Syekh Abu Syuja, menyatakan mungkin. Mungkin. Dia sebut, dia tulis ni, wassallallahu, tapi dalam mulutnya dia kata wasallama, tapi tulis tak tulis. Tulisnya wasallallahu saja. Wasallallahu, mungkin kerana nak cepat. Mungkin kerana nak cepat tulis. Itu makna. Jadi yuhtamal annal musannifa ata biha lafzan wa asqataha khattan wa yakhruju bidzalika min al-karahati. Maka keluarlah dia yang musannif tadi dengan yang demikian itu daripada hukum makruh. Yang makruh, bukan haram tu, dia makruh. Makruh apa nama ni, ifradu as-salati anis-salam, ya. Ifradu as-salati anis-salam makruh, maka terkeluarlah, maka tidak makruhlah, kata dia. Kenapa? Kerana dia sebenarnya menggabungkan, mungkin dia gabung, tulis saja nampak satu sebenarnya, masa dia tulis itu dia menyebutnya, ya. Wa usalli wa usallim. Baik. Jadi ada juga sebahagian para ulama menyatakan seperti Al-Imam Al-Bajuri, ya. Boleh baca Bajuri, mana Bajuri. Imam Al-Bajuri. Imam Al-Bajuri dia menyatakan bahawa Syekh Abu Syuja ini minal mutaqaddimin, ya, mutaqaddimin. Jadi mazhab Syafi'i apa nama ni pemula, pengasas dari peringkat apa nama pengasas mazhab Syafi'i. Kemudian ada pemutaakhirin, itu hukum makruh ifradu as-salati anis salam itu pada di sisi mutaakhirin Syafi'i. Adapun di sisi mutaqaddimin maka tidak makruh.
Kemudian di sisi mutaakhirin pun yang makruh itu, makruh yang macam mana? Yang pertama ialah makruh bagi apa nama ni, yang makruh itu kalau daripada Nabi, tidak makruh Nabi, Nabi sendiri. Dia sebut wa usalli saja, tak apa, Nabi sendiri. Yang kedua, kalau datang yang warid dalam hadis Nabi ataupun dalam Quran, dalam hadis Nabi lah, maka itu tidak makruh, Nabi sendiri tidak makruh. Kemudian begitu juga kalau kita masuk apa nama ni, melalui menziarahi maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hanya kata assalamu alayka ayyuhan nabi, tak kata usalli wa usallim alayka, kata kata boleh assalamu, tak ada kata assalatu wassalamu alayka, tak kata assalamu alayka ayyuhan nabi, ayyuhan nabi. Jadi masuk ketika menziarahi Rasulullah itu tidak makruh dengan menyebutkan salam saja. Jadi ini di sisi mutaakhirin. Yang kata Imam Al-Bajuri, maka Syekh Al-Basyuja' di kalangan Al-Mutaqaddimin yang tidak menyatakan makruh mengifradkan apa nama, mengasingkan lafaz as-salah dengan as-salam. Nah, itu dalam mazhab Al-Syafi'i, ada pendapat mutaakhirin dan ada pendapat mutaqaddimin. Kemudian dalam perbahasan yang panjang lagi, ada panjang lagi perbahasan dia. Maka sebagian ulama kata tidak mengapa, tidak mengapa. Antaranya ialah Al-Imam Ibn Ashur membahaskan panjang dalam kitab tafsir dia, kitab tafsir dia tentang inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka dia memandang as-salatu satu kewajipan, bukan didergukan dengan as-salam, tidak. Satu itu beza, maka dibolehkan, dibolehkan. Maka yang apa nama ni, kalau sekiranya tidak menggabungkan, bukanlah sama ada haram, tetapi jadi makruh di sisi mazhab Asy-Syafi'i. Maka terkeluar daripada makruh itu dengan dua jalan. Syekh Abi Syuja' ini terkeluar sebab dia sebut wassalamah saja, tak sebut wassalamah. Maka terkeluar dia daripada makruh. Yang pertama mungkin dia sudah menyebut dengan mulut dia walaupun dia tulis satu saja. Itu satu jalan. Satu jalan lagi ialah kerana dia di kalangan mutaqaddimin asy-Syafi'iyah, di kalangan mutaqaddimin asy-Syafi'iyah dengan apa nama ni, tokoh apa nama ni yang generasi awal, generasi awal fuqaha mazhab Syafi'i, maka tidak memandangnya sebagai makruh, maka dia pun mendatangkan dengan wasallallahu saja. Jadi itu makna ada perbezaan pendapat lah, membela dengan perbezaan pendapat. Itu membela tadi, membela juga, membela kan dia dah sebut mulut ni, yang ni dia tak sebut. Tapi kenapa dia tak sebut dan tidak makruh? Kerana pada pandangan mutaqaddim asy-Syafi'iyah tidak makruh. Itu. Wassalatu panjang apa kita ni? Wassalatu panjang lagi. Wassalatu min Allah Ta'ala rahmatun maqrunatun. Abi ta'zim maqrunatun بالتعظيم والصلاة من الله تعالى رحمة مقرونة بالتعظيم فمن الملائكة استغفار ومن الآدميين ومن الآدميين ومن الجن تضرع ودعاء قاله الأزهري وغيره. يعني kita sambung pada akan datang sampai di sini dahulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.